lahan di Nusa Dua 39,8 hektar. Sudah diapresial dulu 7 miliar per tahun, sekarang 51 miliar per tahun. Dan sudah dibuatkan luda harus dibayar di depan. Lagi 16 tahun, 51 miliar kali 16 tahun itu 830 miliar. Harus dibayar di depan sekaligus. Kenapa saya minta bayar sekaligus? Karena sertifikat di atas lahan itu dijadikan jaminan untuk pinjaman uang di Bangkok Bank. Dia dapat uang cash sekaligus, pasal sama kita dia yang izin nggak bayar. Maka saya sudah panggil direksinya, kau nggak boleh. Masa kamu dapat uang sekaligus sama provinsi izin? Nggak boleh dong. Jadi kartu sepakatannya adalah bayar sekaligus. Mudah-mudahan ini sedang berproses. Mudah-mudahan paling lambat bulan Agustus 830 miliar ini terrealisasi. Kalau 830 miliar ini terrealisasi, maka hitungan saya adalah itu akan dijadikan tambahan penyertaan modal di BPD 600 miliar sampai 650 miliar. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, saya perlu menyampaikan BPD itu adalah badan usaha yang sangat sehat. Itu bisa memberikan feedback dividen 20-25% dari total penyertaan saham. Kita sekarang punya 600 miliar lebih, feedbacknya kepada kita 140 miliar per tahun. Kalau kita tambah lagi sekarang 600 miliar, kita akan tambah lagi 140 miliar per tahun, itu pasti. Inilah yang akan saya pakai 140 miliar ini untuk membayar pengganti potongan DAU akibat pinjaman PEN 1,5 triliun rupiah. Satu tahun itu hampir 188 miliar. Ya, kita punya akan pendapatan yang fix 140 miliar, selisih lagi 40 miliar. Artinya apa? Kita tidak akan menghadapi kondisi fiskal yang buruk. Ini sudah dihitung dengan cermat. Kita punya uang akan bertambah penyertaan di BPD hampir 1,5 triliun. Terus berjalan, tidak akan hilang. Dan kita bersyukur kalau kita sewakan tanah itu per tahun hanya dapat 51 miliar. Di BPD kita tahu 600 miliar, kita dapat 140 miliar. Berapa kalinya? Naik dari 51 miliar ke 140 miliar. Gitu loh. Ini itu hitungan gambar yang sudah saya hitung semua. Jadi kita satu tahun ini berjalan, semua sesuai skenario. Penyertaan modal kita di BPD akan nambah, uang yang bertahan sampai bertahun-tahun, dan kita akan mendapatkan tambahan 140 miliar per tahun. Kalau hanya dengan sewa tanah itu 51 miliar per tahun, berapa kalinya itu? Hampir 2,5 kalinya. Ini adalah jawabannya. Yang kedua adalah kerjasama kawasan pusat dan Bali dengan pihak ketiga, maka dibentuk perseroan. Banyak investor yang mau. Kita punya lahan yang sudah dibebaskan dan sudah dimatangkan, sudah sangat rapi, banyak yang berminat. Kawasan pusat dan Bali yang luasnya 334 hektar itu, zona penunjangnya sekitar 150 hektar itu adalah merupakan zona komersial yang akan kita kerjasamakan dengan pihak ketiga. Sekarang banyak yang berminat, tapi kita yang ingin itu akan jalan dengan baik, tidak boleh main-main. Yang kita cari adalah orang yang baik-baik, yang punya idealisme untuk menjaga Bali. Dulu saja ketika lahan itu rusak, orang berminat, apalagi sekarang yang sudah begitu rapi. Jadi kita perlu menyampaikan, sekarang sedang berproses, dalam waktu dekat paling lambat bulan Agustus selesai kerjasama dengan pihak ketiga.
dan kita akan mendapatkan uang cash antara 1 sampai 2 triliun rupiah. Itulah yang akan kita pakai untuk membangun zona inti pusat kebudayaan Bali yang memiliki kualitas pentas seni maupun juga museum. Plus sisanya kita akan tambah ke penyertaan di BPD Bali. Dan sisanya juga kita gunakan untuk menambah gaya APBD. Ini jawabannya. Jadi kalau ini masuk semua Agustus, di bulan Agustus ini bersumber dari sewa lahan di Nusa Dua dan kerjasama di pusat dan Bali, kita ini bukan lagi defisit, surplus banyak. Yang jumlahnya di 2 triliun. Di masa sulit pandemi saja bisa kelar dengan rapi. Ini urusan saya baca, apalagi cuma 7 triliun. Hitungan 1 jam buat saya selesai. Saya pastikan tidak ada yang bisa, no, I'm sorry. Nah, sebelum itulah saya ini. Ada yang mempiralkan selamatnya, terima kasih jadi terkenal. Tapi jangan terpancing karena semua sudah ditunjukkan. Pada saatnya kita akan menyampaikan semuanya kalau sudah clear. Kerjasamanya dan kapan realisasinya akan dilaporkan kepada pimpinan anggota Dewan Terhormat dalam forum ini. Tapi supaya tidak menjadi berita liar, kita kasih clue-nya dulu sekarang ini. Semuanya masih berproses. Dan khusus aspek kali selesai, semua itu akan terjawab dengan tuntas. Jadi akhirnya itu, pimpinan.